Ready, bala. Ayah nggak tahu apa. Hai guys, welcome to my channel. Hari ini kita mau lanjut. Ini sambungan video aku kemarin. Jadi hari ini itu kita langsung ciao ke Jakarta lagi. Jadi sekarang dari apartemen getaway ke Tegaluar. Macet karena ini sore ya. Kita berangkatnya sore. Jadi kalau sore pulang kantor pagi berangkat kerja itu pasti macet. Di Jakarta, Bandung begitu sama. Apalagi Bali kayaknya. Bali sekarang udah macet deh. Ini kita lewatin jalan potong, jadi melewati sawah-sawah. Ya ampun, cantik banget. Ini guru ngeh loh, mereka pakai jaring-jaring atas itu biar gak dimakan burung berasnya, padinya. Ini kita melewati masjid yang katanya dibuat sama Ridwan Kamil, guys. Jadi masjidnya besar juga ya, bagus, unik gitu. Cakep-cakep. Iya. Stadion. Tuh udah renov dikit tau dia. Belum beli tiket. Hah? 6.20 masih sama. 6.20 ya udah ya 6.20 ya. Emang jam berapa? Sekarang jam 6. Untuk kereta api cepat nomor G1246 dari Tegaluar menuju ke Halim telah tutup. Purbaya makin pinter loh guys. Lihat dong sawah depannya, lucu banget. Dia bilang kalau biar nggak gendut fotonya miring. Kita lihat hasilnya ya, beneran nggak? Nggak gendut Eka. Tiket, tararerot. Iya. Katanya kalau weekend harganya 250-300 guys. Weekday 200 sama 225. Nah ini kalau kita beli online, ini nih mesinnya nyetak tiket. Ini beli tiket. Tempatnya bagus banget tua. Oh. Luas. Berapa itu? Aku nongol, teronnya nongol. Lift ke lantai 3. Tadi dimintain kakak juga, nomor kakak. Tapi kasih dari foto gitu bisa. Nggak harus kertas gitu kan. Dia liatin gitu kan. Nomor KTP-nya, oh. Nomor NIK. Ini kenapa? Ini mau anti-ens, apa dia lapar? Sini mami sayang, di mami aja sini. Ada di pada larang. Oh, di larang ada ya? Ada yang masuk ya?
Kalau mau ini. Ini buat apa? Ini ada macam-macam. Ini pakai ini sih. Ini tekan ini. Enggak tuh, enggak bukan. Kemarin di sana ada. Nah, dorong. Iya. Tuh, abang mau spaghetti bolognese. Ada nasi goreng ayam Hong Kong. Wah, ada nasi yummy ayam geprek jumbo. Pop mie, Dedek Pi. Pop mie bakso. Ini ada nih. Pop mie instan bakso. Ada, sayang. Oke. Boleh. Ini Dedek, terus keluar. Pop mie Dedek menggoda. Apa itu, abang? Coba lihat pastanya. Spaghetti. Mami mau coba. Kopi baper. Wow, kopi baper. Yummy banget. Apa? Pasta bolognese abang ya. Abang masih bilang abang ada pasta bolognese. Tadinya abang mau apa gitu? Kopinya mah pasti the best sih, enak pasti. Penumpang yang terhormat, kami mohon perhatian Anda. Sesaat lagi, bus akan diberangkatkan menuju stasiun akhir, stasiun Halim, dengan pemberhentian di stasiun Padalarang. Para penumpang kami bau untuk duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket. Terima kasih atas perhatian Anda. Dear passengers, we kindly request your attention. Bus bound for Halim Station, calling at Padalarang Station, is ready to depart. Lo bengong. Selamat sore penumpang yang terhormat. Atas nama KJIC, kami mengucapkan selamat datang dalam perjalanan WUS nomor G1248. WUS dengan tujuan akhir stasiun dan memelihara fasilitas yang tersedia dengan tidak merusak, mengotori, dan menggunakan tidak sebagaimana mestinya. Penumpang yang kedapatan. Iya, macet. Menurut aku ya, kurangnya dia gak ada wifi, guys. Gak ada wifi di kereta. Terus ya, gua gak ngeliat ada colokan itu loh, USB buat ngecas handphone, nggak ada juga. Kata safety ada, tapi nggak tahu di mana-mana. Colokan listrik katanya, tapi nggak lihat gue. Mana? Kagak ada kemudian. Terus orangnya tuh ramah banget. Ininya pramugari. Kalau bus apa ya? Kalau itu kan pramugari. Ini ramah-ramah, cantik-cantik, cakep-cakep, ganteng-ganteng, wangi-wangi. Aku pucet banget ya, mau pakai lipstik ya. Aku mau pakai lipstik dulu. Wah, ini pakai, aduh, pakai baju yang belum dicuci. Padalarang cuma 3 menit. Kami bawa buang tempat. Kepucetan, guys. Aku mau pakai lipstik, guys. Biar enggak lecet. Agak minor lah. Wangi banget. Di Bandung. Ini kenapa kita stop? Kan orang mau naik. Selamat malam penumpang yang terhormat. Atas nama KCIC, kami mengucapkan selamat datang. Ya,
12 seconds later. Sampai guys. 7 kurang 20. Shuttle menuju Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma dan Soekarno-Hatta. Abang sama Dede udah makan, kami sama Papi kelaparan sekarang. Jadi kita mau cari makan dulu guys. Halim. Ini tau bang, tempat pesawat juga. Ada nggak internet? Ada. Mami cek dulu ya. LRT. Jadi tuh kalau yang ke kiri itu angkot sama taksi. Nah kita ini kan ke LRT, ke apartemen kita. Dari LRT Halim ke Cilawung apa? Pak Gunung. Wow, ada replikanya. Emang Dede pengen ke toilet? Kue tiaunya best banget, enak. Dikit kan? Enak kan, Dek? Wow, punya Mami akhirnya datang. Setelah punya Papi habis, Tenor. Mami baru datang, Tenor. Oke, guys, kita udah makan, udah kenyang. Aku tadi makan Solaria. Ada itunya, cape enak banget. Habis itu kita mau ke LRT, balik ke apartemen kita tercinta. Ini LRT, ini mau ke parkiran sama bus. Ini restoran Bakul. Papi? Duku atas, abang. Duku atas. Jadi, guys, istirahat. Jadi tuh besok di apartemen aku ini ada bazar. Hari Jumat sama Sabtu doang. Ini lagi prepare, lihat dong. Jadi kalau view malam tuh lebih indah gitu. Walaupun gua agak bergetar ya ngeliat ke bawah. Ini gua enggak tahu bangunan apa nih baru kayaknya deh. Itu LRT. Ya kan, no LRT itu itunya tuh. Yang kita biasa LRT. Kita naik LRT di situ. Nah ini acaranya nih tuh besok guys, banyak makanan. Nanti besok kita mau kulineran ceritanya sebelum kita pulang ke Cilegon. Nah ini tempat nongkrong aku sama Sekti kalau malam. Itu laundry di sana, laundry. Ini gedung light. Nah tempat gue ini gedung green namanya, signature green. Tuh green dia kan. Itu light. Nah ini sih the light ini. Nih berapa gedung ya? Nggak tahu deh gue. Jadi gitu guys, besok kita mau ke Cilegon, ke tempat kakak aku. Rupanya ada bazar dong pagi katanya mulainya. Jadi kan kita pulangnya besok sore ke Cilegonnya, maksudnya si Sekti ke KL-nya besok sore. Jadi dia balik ke KL, kita ke Cilegon seminggu.